Bagi sebagian orang, mandi di pagi hari mungkin menjadi aktivitas yang sering dilewatkan, apalagi jika harus mandi dengan suhu air yang dingin. Tapi ternyata mandi dengan air dingin di pagi hari memiliki manfaat-manfaat tak terduga bagi kesehatan tubuh. Sebuah penelitian menunjukkan kalau seseorang yang sering mandi pagi dengan air dingin, peredaran darahnya akan lebih lancar. Selain itu, tubuh menjadi lebih segar, bugar, dan siap menjalani kegiatan sehari-hari. Hasil studi di Inggris mengungkap bahwa mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih dalam tubuh. Dan jika sel darah putih dalam tubuh meningkat, maka daya tahan dan kemampuan tubuh dalam melawan virus pun akan semakin meningkat. Tubuh akan menjadi lebih prima dan tidak mudah sakit karena daya tahan tubuh selalu terjaga dengan baik. Seorang hipnoterapis dari The American Board of Hypnotherapy, Frederick Premji, mengatakan mandi dengan air dingin dapat menurunkan risiko timbulnya darah tinggi, varises, dan mengerasnya pembuluh darah. Hal itu dikarenakan air dingin akan melancarkan seluruh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh. Mandi pagi dengan air dingin dapat meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada wanita. Positifnya, kesuburan dan gairah pun akan semakin meningkat. Tahukah Anda jika air dingin bisa menutupi kutikula rambut sehingga mampu mengurangi kerontokan? Rambut pun akan lebih terlindungi dari kotoran-kotoran yang biasanya menempel pada kulit kepala. Dengan demikian, rambut Anda akan menjadi lebih sehat dan kuat. Rutinitas mandi pagi hari dengan air dingin sangat berdampak baik pada kesehatan jaringan tubuh. Kebiasaan itu membuat jaringan kulit akan semakin baik, tidak kering, dan menjadi lebih kenyal. Bahkan, mandi dengan air dingin mampu menyamarkan noda dan lingkaran hitam pada bagian bawah mata, sehingga kesegaran wajah akan semakin terpancar.